Rusia merilis rekaman aksi Brigade ke-39 saat maju ke Konstantinovka, menghancurkan infanteri, peralatan, dan benteng militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan ini dilakukan di arah Ukledar setelah pembebasan Novomikhailovka. Pasukan Rusia segera menyerbu Paraskokievka dan maju ke Konstantinovka. Dalam pertempuran di area ini, pejuang dari Brigade ke-39 menghancurkan peralatan, ruang galian, dan benteng tentara Ukraina lainnya dengan drone FPV. Serangan tampak akurat mengenai sasaran, namun total korban jiwa dalam serangan ini tidak dirincikan jelas. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.